Android ini cara untuk tes HP Samsung masih bagus atau tidak. Ini bagi kalian yang mungkin mau beli HP second, itu wajib tes semua kondisi HP Samsung supaya kita bisa mendapatkan HP yang terbaik. Untuk tes HP Samsung, pertama kalian tes IMEI. Kalau IMEI tidak terdaftar di pemerintah, itu jangan dibeli karena jaringannya tidak bisa dipakai. Kalau jaringnya tidak bisa dipakai, otomatis kita kartunya tidak bisa digunakan. Untuk cek yang namanya IMEI buka menu telepon seperti ini, ketik bintang pagar 06, ditutup dengan pagar, tekan pagar lagi, muncul IMEI yang muncul kalian catat. Setelah itu kalian cek di situs Kemenperin bagian cek IMEI, kalau terdaftar HP-nya pasti oke di bagian IMEI. Selanjutnya kalian cek kondisi, caranya ketik bintang pagar 0 bintang pagar. Nah, ini kalian bisa tes getar, tes layar, red, green, blue. Nah, itu tes getar. Kalau getarnya masih bagus, berarti masih oke. Ini tes layar, tes pixel mati. Kalau ada warna selain merah, berarti layarnya sudah rusak. Kalau full merah, normal. Begitu juga untuk warna hijau, warna biru. Selanjutnya ada sensor di sini. Ini grip sensor. Ada sensor. Nah, ini semua sensor. Ada akselerometer, giroskop. Kalau ada nilai yang masih berjalan itu masih normal. Ini magnetic sensor, ini fingerprint. Masih oke semua kalau ada tulisan pas. Kemudian masih banyak lagi, ada sensor giroskop. Jadi lanjutkan saja ke beberapa fitur lain seperti speaker, kamera untuk melihat normal atau tidak.